baru dalam channel aku, kenalin nama aku Bella. Buat teman-teman yang udah subscribe aku dan udah sering banget nonton video aku, terima kasih ya guys. Guys, hari ini sesuai sama judulnya, aku bakalan ngehaul baju lebaran. Yap, soalnya kan bentar lagi tuh bakalan lebaran. Totalnya di sini aku punya 4 barang, dress, rok dan juga outer gitu. Semoga ini bisa jadi rekomendasi untuk kalian. Nah, biasanya mendekati lebaran ini adalah momen yang pas banget untuk kalian biasanya belanja untuk diri sendiri ataupun juga kalian pengen berbagi sama orang lain. Aku pengen ingetin aja bahwa di zaman sekarang itu gampang banget kita untuk berbagi, guys. Kalian tinggal manfaatin aja belanja online di e-commerce kesayangan kalian, terus kalian tinggal masukin alamat yang kalian pengen kasih hadiah itu sebagai alamat tujuan, dan udah, kalian gak usah mikirin lagi untuk gimana ngirimnya dan lain-lain, ya kan? Jadi jauh lebih praktis. Nah, seperti biasa, kalau misalnya kalian belanja di e-commerce manapun, kalian jangan lupa banget pakai Shopback biar dapat cashback tambahan, lumayan kan ya, jadi belanja bakalan tetap cuan. Buat yang belum tahu Shopback, Shopback itu sendiri adalah aplikasi yang ibaratnya itu pintu gerbang yang harus kalian klik dulu sebelum kalian belanja di e-commerce favorit kalian. Dengan kalian klik Shopback dulu sebelum kalian belanja, kalian pasti bakalan dapat bonus cashback dari setiap pembelanjaan online kalian. Nih, kalau kalian lihat di sini banyak banget e-commerce pilihan. Pilihannya pokoknya lebih dari 200 plus-plus toko atau merchant online, mulai dari Shopee, Lazada, terus Tokopedia, Blibee, dan juga sampai e-commerce travel kayak Agoda, Booking.com, Tiket.com, dan lain-lain. Dan kalau kalian pengen lihat nih saldo aku tuh udah lumayan banget kan. Makanya biar belanja online auto cashback, jangan lupa mulai dari Shopback. Nah, cara pakainya gimana guys? Gampang banget. Nanti di tengah-tengah video aku akan sharing ke kalian gimana cara pakai Shopback ini. Tapi sebelum itu aku bakalan unboxing dulu kali ya guys. Nah, 4 barang ini aku beli dari satu toko sebenarnya, tapi aku cek lagi barangnya itu cepet banget sold out. Tapi tenang, aku bakalan cariin barang-barang yang benar-benar serupa sama yang aku beli ini, dan aku akan taruh aja linknya langsung di description box aku. Jadi aku tidak mention lagi nama tokonya. Kalian kalau mau beli yang sama kayak yang aku punya, kalian boleh langsung aja lihat di description box aku karena aku akan taruh semua linknya di sana. Oke, kita mulai dulu aja dari satu dress. Tara, kalian boleh lihat dulu gambarnya di sini. Ini namanya adalah Luna Maxi, karena seperti yang kalian bisa lihat, ini itu pernah dipakai sama Luna Maya, guys. Dan Tara, ini dia, guys. Jadi tau gak sih kenapa aku suka sama dress ini? Makanya aku ambil dan aku merasa cocok untuk lebaranan Idul Fitri nanti. Karena ini motifnya benar-benar menurut aku cakep gitu loh. Kayak klasik-klasik gitu dan super duper anggun. Terus juga model tangannya lucu. Kalau kalian bisa lihat di gambar, dia itu modelnya kayak segitiga gitu. Terus ada kayak taselnya gitu. Dan ini dia realnya guys, seperti ini. Tuh, motifnya beneran cakep. Menurut aku ini juga lumayan real picture banget. Dan ini tadi yang aku bilang tangannya modelnya kayak segitiga gitu. Dan ini beneran ada taselnya dong, gemes parah. Nah, bawahnya seperti itu, motifnya bener-bener cakep ya. Nanti mungkin waktu aku try on kalian bisa lebih jelas lagi untuk motifnya. Nah, dress ini itu all size ya guys, jadi bisa dipakai dari LD kecil sampai LD gede. LD maksimalnya itu adalah 144 cm. Jadi oke banget kan ya untuk orang-orang yang punya lingkar dada yang cukup gede, ini pasti bisa masuk. Terus untuk bagian bawahnya, lingkarnya itu bisa sampai 4,2 meter guys, jadi bener-bener kayak ngembang banget gitu. Jadi di sini dia itu ada kancing 8 pieces yang bisa kalian buka. Untuk bahannya ini bahan crepe ya, jadi bahan yang menurut aku lumayan adem. Kalau aku pegang dia ini licin, terus kayak semi-semi mengkilat gitu. Nah, dress ini itu panjangnya adalah 130 cm guys. Jadi cocok banget untuk teman-teman yang mau pakai hijab juga. Cuman untuk tangannya mungkin nanti akan agak kebuka gitu ya. Kalian bisa pakein sama kayak manset. Dress cantik ini kemarin aku purchase super duper murah banget menurut aku. Harganya cuma 132.000 aja. Sekarang aku bakalan langsung cobain. Oke guys, jadi ini dia dress pertamanya udah aku pakai. Kalian bisa lihat ini modelnya benar-benar cakep banget. Aku super suka. Dan ini bahannya beneran adem banget. Aku suka banget sama model tangannya. Jadi ada tasselnya seperti yang aku bilang. Dan kalian juga bisa lihat motifnya. Motifnya benar-benar klasik yang anggun banget. Ini beneran bisa dipakai untuk LD kecil ataupun LD gede. Karena tuh, lihat deh, modelnya beneran oversize. Bagian belakangnya dia seperti itu. Dan kalau misalnya kalian pengen pakein sama belt, ini juga bisa banget. Jadi nanti tinggal dipakein belt aja biar ada aksen, ada
pinggangnya, jadi lebih clean gitu. Oke guys, udah barang yang pertama. Sekarang bakalan masuk ke barang yang kedua. Jadi di barang yang kedua ini nggak dress lagi. Aku bakalan tunjukin kalian. Hera, ini adalah rok guys. Kalian boleh lihat dulu gambarnya di sini. Jadi ini adalah rok tutu guys. Tutu yang kalau dari gambarnya kalian bisa lihat ini kayak tebel, kayak berlapis-lapis gitu, terus kayak bisa ngembang. Aku dari lama udah nyari banget model rok tutu yang kayak di gambar itu. Ya ini punya banyak banget varian. Totalnya waktu aku beli itu ada 8 varian, yang mana itu warnanya cakep-cakep. Mulai dari pink, marun, warna abu-abu, hijau, hitam, putih, coklat gitu, dan juga warna kuning. Tapi aku pilih dengan varian warna putih guys. Kenapa aku pilih varian warna putih? Karena menurut aku bisa nyambung sama atasan apapun. Dan kalau misalnya kalian punya dress-dress yang panjangnya itu midi, jadi cuma sebetis gitu, kalian pengen jadiin itu sebagai dress maxi, jadi yang sampai mata kaki gitu, kalian bisa pakein di dalamnya rok ini guys. Wow, okay sih guys. Ini menurut aku cukup berat sih. Ada kali ini beratnya setengah kilo karena dia benar-benar kayak tebel banget gitu. Dua lapis tile, terus sama di dalamnya ada furing lagi. Aku nggak tahu ini bakalan sitru atau enggak. Nanti aku bakalan coba. Tapi tahu nggak sih ini bahan tilenya menurut aku benar-benar halus gitu sih. Jadi kalian nggak usah takut ini tile yang kaku enggak. Nah, dia ini untuk band pinggangnya itu dari 64 cm sampai 110 cm. Cuma menurut aku ini mungkin bisa dipakai sampai orang ukuran L. Dan panjangnya itu adalah 90 cm guys. Tuh, kalian bisa lihat roknya ini tuh benar-benar ngembang banget. Kalau dari keterangannya, lingkar bawahnya itu bisa sampai 9,8 meter guys. Super happy setelah sekian lama akhirnya nemu rok kayak gini. Dan tau gak sih, ini kemarin aku purchase harganya cuma 128.000 aja sih guys. Tuh, cakep banget. Terus kelihatan banget tilenya tuh gak cepet kusut gitu kan ya, karena dia bukan tile yang kaku. Terus kalau misalnya kalian bisa lihat puring bagian dalamnya itu tuh panjang ya guys. Jadi bedanya sama tilenya cuman dikit banget, cuman kayak 4 atau 5 sentian gitu. Jadi benar-benar real picture. Kadang aku pernah beli rok tutu kayak gini, tapi dia itu furingnya cuma sampai setengah doang. Jadi cuma sampai lutut doang atau cuma sampai betis doang, tapi ini enggak. Terus furing bagian dalamnya ini tuh halus ya guys. Jadi kayak lembut gitu. Nah, sekarang aku bakal langsung cobain aja. Oke guys, jadi ini dia roknya udah aku pakai. Kalian bisa lihat ya. Ini tuh benar-benar ngembang banget. Cantik banget. Ini aku ambil dengan warna putih, tapi kalian bisa lihat walaupun aku pakai short di dalamnya, short aku cukup berwarna, tapi dia nggak begitu sitru kan ya. Apalagi kalau misalnya kalian pilih ini dengan varian yang berwarna, pasti nggak sitru sama sekali. Aku super suka banget dia ini, tilenya nggak gatel. Lihat deh, benar-benar ngembang banget. Panjangnya menurut aku beneran 130 cm, karena ini aku pakai dari mulai perut, jadi di atas pusar, benar-benar dia sampai di bawah mata kaki. Oke guys, sebelum aku lanjut ke barang yang ketiga dan keempat, aku bakalan nepatin janji aku dulu ke kalian. Aku bakalan share ke kalian gimana sih caranya pakai shop bag. Mungkin banyak dari teman-teman yang udah pakai shop bag, tapi buat teman-teman yang belum pernah pakai shop bag, pertama kali yang harus kalian lakukan, kalian harus download aplikasi shop bag. Aku udah taruh link downloadnya itu di description box aku, jadi kalian boleh banget untuk klik link di sana. Setelah terdownload, kalian tinggal daftar. Setelah daftar, kalian bisa langsung buka aja aplikasi shop bag. Kemudian kalian tinggal pilih aja mau belanja di e-commerce mana yang kalian mau. Nih aku contohin, misalnya aku belanja kayak di belanjaan aku sekarang, berarti di Shopee ya. Aku klik Shopee, lalu bakalan muncul keterangan cashbacknya kayak gini. Kalian boleh baca. Setelah itu kalian tinggal klik aja continue to aplikasi. Terus udah deh, kalian akan diarahkan langsung ke aplikasi Shopee. Setelah itu kalian tinggal belanja dan bayar seperti biasa. Nih kayak aku sekarang. Gampang banget kan ya, kalian cuma butuh beberapa step tambahan, kalian bakalan dapat keuntungan berupa cashback guys. Nanti cashbacknya ini bakalan masuk ke akun shopback kalian dalam waktu 2x24 jam, dan setelah terkumpul kalian bisa cairkan dengan cara melalui bank atau juga kalian jadiin pulsa guys. Asyik banget kan ya. Untuk cara-cara mencairkannya aku udah taruh step by stepnya di description box aku, jadi kalian boleh banget cek description box aku setelah video ini selesai, karena di sana cukup lengkap banget guys. Oke, belanja online sudah pasti untung karena mulai dari shop bag. Oke, sekarang aku bakal lanjut ke barang yang ketiga dan juga yang keempat. Jadi di barang yang ketiga ini, tadaa! Yep, aku punya
dress lagi guys. Aku ngerasa dress ini bakalan cocok banget untuk lebaran juga. Kalian boleh lihat dulu gambarnya di sini. Yep. Jadi menurut aku ini kesannya kayak bohemian atau kayak Turki gitu atau Moroko gitu. Jadi dia itu ada pom-pomnya gitu loh guys. Terus kalian sadar nggak sih dari tadi aku tuh pilihin barang-barang yang menurut aku nggak cuman bisa dipakai lebaran doang, tapi setelah dari lebaran kalian masih bisa pakai lagi item-item ini. Dan tara, ini dia guys. Lihat deh, tuh full banget sama pom-pom gini. Dan ini pom-pomnya benar-benar gemes banget. Di sini kalian bisa lihat dia tuh ada list tulang gitu dan pom-pomnya benar-benar oke banget kayak gendut-gendut gitu. Dan kalian harus tahu ini pom-pomnya benar-benar full ya guys. Jadi nggak cuma bagian depan doang, tapi dia itu juga full bagian belakang. Jadi benar-benar kelihatan kayak premium banget. Kalau dari keterangannya ini tuh bahannya ice slick crepe. Jadi dia bahannya menurut aku cukup adem ya guys dan tidak see-through. Aku suka banget sama motifnya juga, kayak langsung turkis abis gitu. Tuh, lihat deh. Dan benar-benar sampai bawah gemes parah. Dia ini tuh all size ya guys. Jadi hanya punya satu size, LD-nya itu sampai LD 108. Jadi orang-orang sampai size L oke menurut aku, dan panjangnya itu adalah 128 cm. Kalau dress yang pertama tadi dipakai oleh Luna Maya, ini juga dipakai oleh artis guys. Aku taruh fotonya di sini. Bagian lehernya dia seperti itu ya guys. Jadi ada list sulamnya juga. Tangannya tangan panjang, terus di bagian bawahnya itu ada kancingnya. Terus di bagian belakang bajunya dia itu ada satu kancing ya. Ini kemarin aku purchase dengan harga Rp156.000 aja guys. Sekarang aku bakal langsung cobain. Oke guys, jadi ini dia dress berikutnya udah aku cobain. Kalian bisa lihat deh, ini benar-benar lucu. Vibe-nya langsung berubah banget kan ya. Lihat deh pom-pomnya. Terus waktu aku kayak gerak gitu, pom-pomnya juga ikutan kayak gerak tuh. Pom-pomnya full sampai ke belakang, jadi ini tampak belakangnya. Dan ini juga bahannya enak. Menurut aku ini bahannya adem dan panjangnya itu di tinggi aku 155, dia itu pas di bawah mata kaki. Ini juga bisa dipakai untuk LD sampai cukup gede menurut aku, LDL, karena ini masih besar lagi. Oke guys, aku bakal masuk ke barang yang terakhir. Jadi kalau tadi aku bilang aku punya dua dress, satu rok, dan ini saatnya aku akan menunjukkan outer. Tara, ini outernya barang termahal yang aku purchase untuk video aku kali ini. Jadi kemarin aku purchase dengan harga Rp250.000. Kenapa dia itu kayaknya lebih mahal daripada yang lain-lain tadi? Karena dia itu full sama mutiara guys. Kalian boleh lihat dulu gambarnya di sini. Yep. Nah dia ini tuh lumayan berat ya guys. Jadi beratnya hampir kayak sekiloan gitu, 750 gram. Terus dia itu modelnya kayak brokat-brokat gitu. Terdiri dari 2400 mutiara tindik guys. Jadi pantesan dia berat. Oh wow guys, beneran cakep banget. Nah dia ini tuh sebenarnya punya dua varian warna guys. Yang warna silver ini dan juga yang varian warna gold. Tapi aku pilih dengan varian warna silver. Dia itu bisa dipakai untuk orang-orang sampai size XXXL, jadi sampai dengan XXXL guys. Bagian atasnya itu dia tuh ada pengaitnya gitu ya guys. Bisa dipakai untuk LD sampai dengan 110. Tapi kalau misalnya nggak dikaitkan kan bisa sampai yang di XXXL tadi. Ini aku coba pakai di satu tangan. Nih kalian bisa lihat dia brokat dari benang yang warnanya silver, benar-benar mengkilat banget itu benang. Terus ini tindik mutiara yang aku bilang tadi, totalnya ada 2400 mutiara tindik guys. Terus dia ini panjangnya adalah 130 cm guys. Kalian tau gak sih kalau misalnya kalian punya gamis atau dress panjang yang polosan, kalian tinggal pakein luaran ini pasti jatuhnya akan jadi mewah banget. Atau kalian pakai tank top hitam dan juga celana jeans hitam terus pakai outer ini, udah jadinya juga mewah banget padahal simple. Belakangnya itu seperti ini guys. Dan sejauh mata memandang ini tuh gak ada defeknya. Cuman saran aku outer ini tuh dipakai dengan sebaik mungkin, karena jangan sampai kayak ngait gitu terus jadinya sobek. Karena ini benar-benar cantik, jadi sayang banget kalau sampai rusak. Nah, sekarang aku bakal langsung cobain. Oke guys, jadi ini dia cardigannya udah aku pakai. Ini super duper mewah banget cardigannya. Aku pakein sama dress polos kayak gini dan aku kaitin di atasnya. Ini bagian belakangnya benar-benar full banget sama mutiara tindik gitu. Nah, ini kaitannya udah aku lepasin guys. Jadi kalau dilepasin kayak gini. Ini kalau kalian padu-padanin sama gamis polos terus kalian pakai cardigan kayak gini beneran cakep. Atau kalian bisa pakein sama tank top terus juga celana panjang, bakalan cakep banget tuh.
Oke, sekian dulu video aku kali ini. Aku mau ingetin lagi buat teman-teman yang suka belanja online kayak aku, jangan lupa selalu mulai dari Shopback biar kalian dapat cashback. Dan aku lupa kasih tahu kalian, khusus di bulan Ramadan ini di Shopback bakalan ada promo spesial bagi-bagi berkah loh guys. Seperti namanya, Shopback ini bagiin berkah berupa promo-promo menarik seperti cashback sampai dengan 100%, ratusan voucher diskon, dan undian belanja salam tempel berhadiah 20 juta cash. Lalu banyak juga promo-promo menarik lainnya. Jadi buruan download ya guys. Oke, segitu dulu video dari aku. Kalau kalian suka sama video aku kali ini, jangan lupa kalian untuk like. Dan kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, kalian harus banget share ke teman-teman kalian. Dan buat teman-teman yang belum subscribe aku, kalian subscribe aku ya guys. Bantu aku untuk membangun channel ini jadi lebih besar dan lebih besar lagi. Dan jadilah teman aku juga di Instagram aku di sini, di Bella Indasari, supaya kita jadi lebih deket gitu guys. See you on my next video. Bye bye.